Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Arla Rosa. Ya, di pertemuan kita kali ini saya akan buat video lagi, yaitu cara membuat video di KineMaster keren. Cara membuat video di aplikasi KineMaster ini sangat gampang, teman-teman. Di sini saya akan mencoba membuat video, cara mengedit video menjatuhkan matahari. Ya. Dengan mengedit video seperti ini, kita menggunakan aplikasi KineMaster bersama aplikasi Magic Video Maker dan aplikasi VisaPro. Aplikasi yang tiga ini kita bisa mendownloadnya di Google Play Store secara gratis. Bagaimana cara pengeditannya? Ikutin terus video ini sampai habis. Dan juga kepada teman-teman, jikalau teman-teman baru berkunjung di channel ini, jangan lupa untuk membantu channel kesayangan kita ini dengan cara subscribe, komen, like, dan aktifkan loncengnya ada di sebelah kanan. Ingat teman-teman, subscribe itu gratis dan itu artinya tidak berbayar. Dan juga kepada teman-teman, saya mengingatkan kalau teman-teman mau membuat efek di aplikasi Magic Video Maker, di sini saya tidak akan membahasnya. Silakan teman-teman menonton video saya yang sebelumnya. Di sana saya banyak sekali membahas bagaimana cara membuat efek secara langsung di rumah. Dan jikalau teman-teman berkesulitan, maka teman-teman bisa mendownload link yang sudah saya sediakan di bawah deskripsi video ini. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke cara pengeditannya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke aplikasi KineMaster-nya. Kita pilih aspek rasio 16:9, kemudian kita klik media, kemudian kita pilih video mana yang mau kita edit. Kita pilih video yang ini saja, kemudian checklist. Dan seperti biasanya sebelum masuk kita cara pengeditannya, terlebih dahulu saya memperlihatkan kepada teman-teman video originalnya, teman-teman. Cara membuat video originalnya itu sangat gampang sekali teman-teman. Kita tinggal membuat gerakan seperti ini, kemudian kita buat gerakan seperti ini ke seakan-akan kita menjatuhkan matahari. Oke, sesudah kita menyaksikan video originalnya, maka langsung saja kita masuk ke cara pengeditan. Ya, di sini kita klik lapisan, kemudian kita klik media, kemudian kita pilih efek yang mau kita tambahkan. Oke, salah satu contoh yang ini, kita scroll ke bawah, kita aktifkan kunci chroma, kita sesuaikan supaya warna hijaunya ini menghilang. Oke, sekiranya seperti ini sudah oke, maka kita tinggal cek saja. Kita geser sebentar sedikit seperti ini. Kemudian di sini kita melihat ada warna hitamnya itu, cukup di sini saja kita potong saja, teman-teman. Kita pangkas yang sebelah kanan. Ya guys. Oke. Nah, kita perhatikan. Ya, pas menunjuk di sini, kemudian kita geser, teman-teman. Geser seperti ini, kita perkecilkan. Ya, kita perkecilkan. Kemudian kita kunci. Kemudian kita geser videonya. Kemudian ininya juga kita geser, teman-teman. Kita geser di sini. Kemudian kita geser ya, seperti ini. Oke. Kemudian checklist. Kita coba. Oke, hasilnya seperti itu ya teman-teman. Oke, kita coba geser ke belakang. Oke, coba teman-teman, kita kecepatan, kita geser ke sebelah kanan. Sini coba. Iya. Pas tangan kita bergerak, situ kita kasih jarum. Coba. Masih kita terlambat. Geser lagi ke sebelah kanan. Coba.
sedikit lagi. Oke, mantap. Nah, di sini kan dari awal ini enggak ada mataharinya, teman-teman. Ya, pas di sini enggak ada mataharinya ya. Kemudian kita si screenshot saja yang ini, teman-teman. Kita si screenshot. Kita si screenshot ya, teman-teman. Oke. Si screenshot, kemudian kita langsung saja ke aplikasi yang satu lagi, teman-teman. Ini dia aplikasi PhysArt. Ini aplikasi ini silahkan download di Google Play Store dengan secara gratis. Di sini kita edit gambar matahari. Oke, ini dia. Kemudian kita klik gunting. Kita ginikan saja. Kemudian kita coba. Iya. Di sini kita hapus saja ini. Kemudian kita ngambil yang mataharinya saja. Coba. Oke. Kemudian kita hapus yang lainnya. Kita mengambil yang bagian mataharinya saja ya, teman-teman. Oke, begini ya. Di sini saya kurang rapi-rapi kali ya, teman-teman. Oke, sesudah seperti ini maka langsung saja kita simpan. Langsung saja kita simpan ke galeri kita. Simpan ke galeri. Oke, selesai. Nah, itu artinya kita sudah membuat gambar mataharinya ya, teman-teman. Kemudian masuk lagi kita ke aplikasi Kain Master yang tadi, teman-teman. Kita masuk di sini, kita klik media, kemudian kita pilih yang sudah kita buat tadi, teman-teman. Ini dia yang sudah kita edit tadi. Kita paskan gambarnya. Oke, sudah pas ya. Kemudian checklist. Kemudian kita panjangkan ke belakang, teman-teman, seperti ini. Kita panjangkan. Oke, sudah ya, checklist. Kemudian kita atur pas bergeraknya. Kayaknya gambarnya ini terlalu besar ya. Kita kecilkan sedikit supaya ukurannya pas. Coba bikin saja dulu. Ya udah sama ya gambarnya. Oke, checklist. Kita coba, teman-teman, kita geser secara pelan-pelan. Iya. Sebelum mataharinya keluar, maka di situ langsung saja kita foto. Oke, coba di sini kita klik gunting pangkas yang sebelah kanan. Wow, sempat menghilang. Itu artinya kita coba lagi, teman-teman. Checklist. Ya, di sini saja kita pangkas yang sebelah kanan. Wow, kita coba, teman-teman. Iya, akhirnya berjalan dia ya.
Oke. Jadi sangat gampang sekali teman-teman. Begitulah teman-teman cara pembuatan videonya teman-teman. Oke, kita buat dari awal. Sangat gampang sekali. Jadi efek matahari ini teman-teman yang bergerak ini terbakar. Jadi kita bisa membuatnya melalui aplikasi Magic Video Maker ya teman-teman. Ya. Oke. Begini teman-teman cara membuat videonya yang sangat gampang ya. Sangat gampang sekali. Oke, kita putar lagi. Beginilah teman cara pembuatan tutorial editing video KineMaster ya teman-teman, sangat gampang sekali. Di sini kita menggunakan tiga aplikasi, yang aplikasi yang pertama aplikasi KineMaster, aplikasi yang kedua yaitu aplikasi PicsArt, dan aplikasi yang ketiga adalah aplikasi Magic Video Maker. Untuk cara pembuatan efek yang ini teman-teman, oke, yang ini bisa kita melihat warna biru ini. Teman-teman bisa menonton video saya yang lain yang berjudul tutorial KineMaster Keren atau tutorial edit video KineMaster untuk Android. Di situ saya membahas tentang bagaimana cara membuat efek secara langsung di rumah teman-teman. Oke, di sini saya tidak membahasnya cara pembuatan efeknya karena di video saya sebelumnya saya sudah banyak sekali membahas tentang bagaimana cara membuat efek secara langsung di rumah. Oke. Jadi sampai di sini sajalah dulu teman-teman perjumpaan kita. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di channel ini. Jangan lupa membantu channel kesayangan kita ini dengan cara subscribe, komen, like, dan aktifkan loncengnya ada di sebelah. Oke, sampai di sini saja dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Arya Lara.